Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam kali ini kita akan menggarap speaker aktif GMC ya. Nah, yang ada bluetooth seperti ini ya. Dan kerusakannya ini untuk speaker aktif ini yaitu tidak mengeluarkan suara ke sebelah kiri dan kanan. Dan coba kita cek. Kita dengarkan di sini, kita colokan. Nah, ini tidak keluar suara ya untuk bagian tribalnya, kecuali untuk subwoofernya keluar ya. Nah, ini untuk ini tidak keluar. Kita akan coba di cek di bagian dalamnya. Dan ini untuk tipenya model nomor 888JBT ya. Ini mereknya GMC. Ini sudah saya buka. Kita tarik saja. Di sini, nah ini untuk subwoofer, power subwoofer yang ini menggunakan TDA 2050 ya, yang ini. Nah, untuk sayap kiri dan kanan ini menggunakan IC, nanti kita akan cek buka ya. Nah, ini dipegang ini kaki-kakinya, biasanya kalau bagus ini keluar suara ya di speaker ini ya. Nah, ini tidak keluar ya, tidak keluar sama sekali. Nah, kalau subwoofer keluar ya. Kalau untuk bagian sayap tidak keluar. Kita ukur dulu tegangannya. Untuk tegangannya kita cek. Biasanya di sini yang bermasalah kalau enggak yang 12 volt rusak. Kita lihat dulu yang bagian 12 volt sebelah sini ya. Kita cek dari sini. Nah, ini untuk 12 voltnya masuk ya. 12 voltnya masuk. Coba kita lihat ke apok. Nah, di sini dari ground ke 12 volt masuk ya, 12,43. Nah, 12,42 ya. Permasalahannya ada di IC ini ya. Nah, untuk memastikan kita cek dulu di bagian speaker. Kita coba dulu. Nah, ini nyala ya. Kita cek di bagian speaker ini nyala. Keluar bunyi. Nanti permasalahannya ada di IC ini ya. Tidak keluar. Langsung cabut saja, kita buka. Nah, ini untuk IC-nya menggunakan TEA 2025B ya. Tadi salah nyebut. Nah, ini untuk IC-nya TEA 2025B ya.
kerusakan seperti ini untuk bagian tribal, biasanya IC ini yang rusak ya, TA2025B. Kalau yang rusak di bagian subwoofernya ini di IC TDA2050 ya. Nah yang ini, nah yang ini ya, yang IC dalam, yang 5 kaki ya, 2050 ya. Kalau subwoofernya nggak jalan, kalau yang rusaknya di bagian sayap biasanya kerusakannya ada di sini ya, karena tidak mengeluarkan input. Jadi kita langsung, nah oke sahabat, kita ganti ya. Ini IC-nya sudah kita dapat. Nah ini TA2025B ya, sama seperti ini ya. Kita tinggal masukkan saja. Nah di sini ada tanda ini ya. Jadi kita sesuaikan saja titik ini ke titik ini. Nah jika sudah masuk, jangan lupa pendinginnya dipasang lagi ya. Ini untuk meredam panas. Sahabat, jika sudah mengganti IC tadi TA2025B, kita langsung coba ya apakah ke speaker ini bisa nyala. Nah seperti ini ya, kita coba colokan. AUX mode sudah keluar ya untuk modul. Nah sekarang dipegang input dari ini, keluar. Berarti sudah berhasil ya. Kita coba di bagian L ini. Kita coba pindah ke bagian R. Nah, nyala ya. Berarti udah berhasil ya. Oke sahabat, semoga bermanfaat untuk memperbaiki speaker GMC ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.